Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya SM Official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang telah ngeklik video ini. Oke teman-teman, seperti biasa di video kali ini saya akan nge-reaction salah satu silat yang sangat terkenal di Malaysia dengan gerakan sholat, gerakan-gerakan bertahan akan tetapi mematikan ya teman-teman. Ini sangat keren dan top teman-teman. Dan di sini videonya berjudul tentang silat cekak Ustadz Hana. Siapa yang tidak tahu terhadap seni silat tersebut? Saking terkenalnya, saya pun juga tahu teman-teman gerakannya sangat keren. Dan seperti biasa, sebelum nonton video ini silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya teman-teman, agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video konten-konten menarik. Dan buat teman-teman yang tidak berkenan untuk menekan tombol subscribe, tidak apa-apa teman-teman. Tapi kalau bisa mohon silahkan share video ini atau tombol like-nya ya teman-teman, jangan lupa. Mari kita langsung simak dan tonton videonya sama-sama. Let's go! Oke teman-teman, mari kita simak dan tonton videonya. Tengok nih videonya ya teman-teman, gerakannya itu berupa seperti sholat ya. Wih. Oke. Wah, ini kan gerakannya hampir mirip seperti sholat takbiratul ihram ya. Wow. Wih. Ini gerakan pembukaan ya. Wow. Seru ya teman-teman, saya dengan gerakannya sangat menikmati banget. Ini sangat keren. Oke. Satu lawan empat ya teman-teman, empat apa lima orang gitu. Awas kok, dari belakang. Saya kalau pancak silat itu sangat menikmati ya teman-teman, karena saya hobi dunia olahraga, salah satunya adalah pancak silat. Sangat menikmati banget ketika melihat, menganalisa gerakannya. Itu sangat menikmati banget, teman-teman. Wah. Beuh. Gerakan berputar, teman-teman.
Oke teman-teman, barusan adalah cuplikan dari persembahan silat seni cekak pusaka Ustadz Hanafi di Malaysia dengan gerakan-gerakan yang sangat keren dan cantik ya teman-teman. Dan durasinya disayangkan sangat pendek banget. Saya kurang menikmati banget ketika melihatnya karena durasi yang di video ini sangat pendek. Mungkin di video berikutnya saya akan nge-reaction dengan durasi-durasi yang sangat agak panjang sedikit ya teman-teman. Bagaimana tanggapan teman-teman semuanya? Silahkan tag di kolom komentar. Mungkin cukup sampai di sini saja video kali ini. Kita ketemu di next video berikutnya. Saya SM Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.